Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Miss Megawati. Halo teman-teman. Ada salam nih dari Kalatea, Kalatea cantik koleksi Bu Mega. Salah satunya yang ini. Tuh. Cantik kan? Ini juga yang ukurannya super jumbo. Terus tuh yang Kalatea merah lebih familiar disebut dengan Kalatea merah. Kemudian yang ini juga sudah super rimbun Kalateanya. Terus ini. Dan yang ini. Dan masih ada lagi yang di teras. Tapi kita akan fokus ke Kalatea yang satu ini. Kita pindahkan dulu tempatnya ya teman-teman, biar lebih enak perkenalannya. Yang ini namanya Kalatea Bella. Daunnya seperti ini. Ini juga sudah lama tidak dielus-elus. Sudah kurang perhatian dan kasih sayang dari Bu Mega. Ini Kalatea Bella. Motif daunnya cantik banget teman-teman. Seperti ini. Tuh. Mirip zebra. Di teras itu adalah juga koleksi Kalatea Bu Mega yang sangat mirip dengan zebra, kalau nggak salah namanya zebrani apa. Nah, jadi Kalatea Bella ini dia memiliki daun tunggal, jadi satu batang itu hanya memiliki satu daun. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini satu daun, berarti satu daun satu batang, jadi tinggal kita hitung saja. Dan ini sudah anakannya sudah lumayan banyak, tapi Bu Mega belum mau memisahkan anak-anaknya karena Bu Mega pengen Kalatea Bella ini biar lebih rimbun, jadi lebih cantik tampilannya. Paling nanti kita ganti media tanamnya sudah agak sempit. Jadi kita pindahkan ke rumah baru. Kalau ini mungkin rumah tipe 36, nanti kita pindahkan ke rumah tipe 48 ya Kalateaku yang cantik. Oke teman-teman, itulah sekedar sekilas info tentang tanaman Kalatea Bella. Salah satu koleksi Kalatea Bu Mega. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman berkenan dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.